semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau bikin video bagaimana cara mudah membuat telur asin dari telur ayam. Pertama, kita masak air dulu, ditambah sama garam kasar, kemudian dinginkan dan cuci bersih telur ayam, kemudian taruh di tupperware, tambahkan irisan bawang putih sama cabai merah kecil, lalu taruh di atasnya telur tadi yang udah dicuci bersih, kemudian tambahkan air yang udah didinginkan tadi, air yang udah dicampur garam tadi loh ya, maksudnya airnya kalau bisa di atasnya telur ya. Dan jangan lupa kasih bungkusan plastik yang berisi air di tali, ditaruh di atasnya telur biar tidak mengambang seperti ini selama 15 hari. Nah, setelah cukup 15 hari, saatnya kita buka, terus langsung kita rebus selama 25 menit. Dan airnya yang buat rebus itu air yang buat rendam tadi. Dan setelah airnya mendidih, jangan lupa apinya dikecilin biar telurnya enggak pecah. Oke, selamat mencoba. Tada! Inilah hasil telur asinnya. Tuh. Silakan dicoba.